Halo sobat jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Di video kali ini kita masih akan melakukan video bahas jersey nih sobat jersey. Dan jersey yang akan kita bahas di video kali ini adalah jersey dari tim Naga Emas Asri nih sobat jersey. Klub asal Tulungagung yang berlaga di Liga 3 season ini. Dan tentunya yang spesial dari jersey ini adalah pabrikannya nih sobat jersey. Baju dari tim Naga Emas Asri ini dibuat oleh pabrikan asal Yogyakarta yang bernama Res nih sobat jersey. Reputasi dari Res sendiri ini sudah tidak usah dipertanyakan lagi nih sobat jersey. Sebuah brand yang sering banget memberikan desain jersey yang unik, yang out of the box dan dalam tanda kutip radikal nih sobat jersey. Tentunya akan kita segera bahas jersey-nya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Koko Jersey dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video-video di channel ini. Langsung saja kita akan ke video pembahasannya. Ya, di tangan kita sekarang sudah ada jersey-nya beserta dengan plastiknya dan Koko ingin sedikit membahas mengenai packingan dari jersey ini nih sobat jersey. Di plastiknya sendiri bisa kelihatan ada potret anak-anak yang bermain sepak bola. Lalu di bawahnya ada tulisan Ungsum Bal-balan Meneh nih sobat jersey, yang berarti musim sepak bola lagi. Serta di bawahnya terdapat alamat Instagram dari Apparel Reds dan ada hashtag yang selalu menemani produk-produk dari Reds dan menjadi sebuah tagline nih sobat jersey, yaitu hashtag tradisional nih sobat jersey. Lalu cara untuk mengeluarkan jersey-nya juga cukup keren nih, yang ini juga menjadi nilai plus dari packingannya nih sobat jersey. Di sini bisa dilihat nih sobat jersey, ini kalau kita buka begini, nah, plastiknya akan terbuka dan juga bisa ditutup kembali, jadi bisa dipakai ulang nih sobat jersey plastiknya. Keren banget sih. Kita langsung saja keluarkan dari plastiknya nih sobat jersey. Selain terdapat jersey-nya, seperti biasa di banyak jersey yang diproduksi oleh Reds terdapat stiker pack nih sobat jersey. Ini kita coba keluarkan dulu ya. Pertama ada stiker Reds dengan latar belakang yang keren banget. Ada juga stiker Matur Nuwun untuk Nakes nih sobat jersey, tenaga kesehatan. Ya, sedikit sentuhan yang keren banget dari Reds untuk para nakes-nakes yang bekerja dengan full power di luar sana nih sobat jersey. Lalu ada tagline tradisional. Dan terakhir ada stiker hashtag naga-naganya nih sobat jersey. Bonus kecil yang cukup memorable ya sobat jersey. Belum lagi kalau kita lihat dari dekat, wow, desain-desainnya keren banget nih sobat jersey. Dan kembali lagi kita ke jersey-nya nih sobat jersey. Langsung bisa kelihatan pola-pola yang radikal, pola-pola yang out of the box. Namun sebelum kita ke sana, seperti biasa kita akan membahas dari areal kerah dulu nih sobat jersey. Untuk areal kerah sendiri tidak neko-neko nih sobat jersey. Kerahnya juga biasa banget. Lalu di kerahnya terdapat list berwarna hijau, hijau toska, orange dan merah yang terdapat di sekelilingnya nih sobat jersey. Lalu di areal tengkuknya nih sobat jersey, tentunya ada keterangan size dan di sini terdapat gambar nih sobat jersey yang mana juga ada di stiker yang tadi, yaitu stiker Matur Nuwun Nakes nih sobat jersey. Keren banget. Desain yang tadi juga diaplikasikan ke areal kerah jersey nih sobat jersey. Lalu kita ke areal depan jersey nih sobat jersey. Untuk logo Apparel Reds itu di bordir nih sobat jersey. Lalu untuk logo dari klub Naga Emas Asri menggunakan material 3D begitu nih sobat jersey. Bisa kelihatan dan detailnya cukup rapi, suka banget, keren banget. Lalu kalau kita lihat secara detail desain yang terjadi di jersey ini cukup unik nih sobat jersey. Kalau lihat dari dekat, ini seperti corak apa ya sobat jersey, baju rajut begitu nih sobat jersey. Dan pola ini menghiasi di sekujur areal jersey-nya nih sobat jersey, mulai dari depan hingga ke bagian belakang nih sobat jersey.
Namun kalau dilihat dari jauh nih Sobat Jersey, hal yang Koko sadarin ketika melihat rekaman-rekaman pertandingan, cuplikan-cuplikan pertandingan, jersey ini sekilas mirip banget dengan jersey kiper Parma nih Sobat Jersey, yang dipakai oleh Buffon nih Sobat Jersey di season ini. Namun kalau kita melihat dari dekat, oh ternyata banyak yang terjadi nih Sobat Jersey, yaitu pola-pola rajutannya dan well, terobosan yang keren banget untuk Reds di jersey home dari Naga Emas Asri ini nih Sobat Jersey. Lalu masih di areal depan untuk sponsornya, MS Glowman, Kopi ABC, dan Mr. Cuanisasi, ini semuanya disublim ke bahan kain nih Sobat Jersey. Juga sponsor di areal pundak, pengamat sepak bola, dan di lengan kiri nih Sobat Jersey, video semuanya disublim ke bahan kain nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan melihat ke areal belakang nih Sobat Jersey. Untuk namesake-nya sendiri berwarna kuning dan terlihat amat sangat kontras dengan latarnya nih Sobat Jersey. Dan untuk bentuk fontnya juga, well, di ujung-ujungnya seperti terdapat ketidakrapian nih Sobat Jersey. Keren banget sih, ini benar-benar sentuhan kecil yang, well, wow. Unik banget nih Sobat Jersey. Lalu di areal tengkuk nih Sobat Jersey, terdapat yang tadi juga sudah dijadikan stiker, yaitu hashtag naga-naganya nih Sobat Jersey. Wow, kece banget sih detail-detail kecil yang terjadi di areal belakang nih Sobat Jersey. Lalu untuk detail kecil di jersey ini, di ujung lengan kiri dan kanan nih Sobat Jersey, terdapat warna-warna list-list yang terdapat juga di areal kerah tadi nih Sobat Jersey. Lalu di areal kiri bawah jersey terdapat tab autentik nih Sobat Jersey. Ada tulisan Reds, ada tulisan tradisional, dan di sini ada tulisan Kriya autentik nih Sobat Jersey. Kriya sendiri ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti kerajinan tangan ya Sobat Jersey. Dan, well, melihat apa yang terjadi di jersey ini, wow, ini memang merupakan sebuah karya seni ya Sobat Jersey. Dan penggunaan kata-katanya juga, kata Kriya yang ada di tab autentik juga keren banget ya Sobat Jersey. Seperti sebuah statement gitu dari Reds bahwasanya ini tidak hanya sekedar jersey, namun ini merupakan kerajinan tangan nih Sobat Jersey. Lalu di sisi dalam jersey ini Sobat Jersey, terdapat sebuah tag nih Sobat Jersey, yang mana desain ini juga sudah tadi terdapat di stiker nih Sobat Jersey, dan di baliknya, dan di baliknya ada logo dari klub Naga Emas Asri, serta ada tulisan hashtag naga-naganya nih Sobat Jersey. Dan tak lupa ada hang tagnya nih Sobat Jersey, yang mana terdapat desain yang juga diaplikasikan ke plastik pembungkusnya, serta ada sebuah hologramnya nih Sobat Jersey. Dan tidak sampai di situ saja, di hang tag tadi juga di baliknya terdapat tulisan nih Sobat Jersey. Ya, karena panjang, silakan di pause untuk membacanya. Bukannya tidak paham, tapi memang ya malas saja nih Sobat Jersey untuk menjelaskan tulisan sepanjang ini. Silakan di pause ya bagi teman-teman yang mau membacanya nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan membahas jersey ini dari hal yang Koko senangin. Yang pertama-tama jelas desain dari Reds nih Sobat Jersey. Selalu tidak pernah ngecewain dan selalu radikal, namun cocok aja nih di hati Koko nih Sobat Jersey. Dan hal itu juga lah yang terdapat di jersey dari tim Naga Emas Asri ini nih Sobat Jersey. Pola rajutan yang terdapat di seluruh jersey ini menurut Koko radikal, namun indah dipandang mata nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya adalah sentuhan-sentuhan kecil yang terjadi di jersey ini nih Sobat Jersey. Dimulai dari tag autentiknya nih Sobat Jersey di areal kiri bawah, sampai ke hang tag yang, well, di belakangnya ini terdapat pesan-pesan nih Sobat Jersey ya, unek-unek dari Reds, sampai ke bonus stikernya yang mana juga desain-desain ini semua terdapat di jersey ini, sampai ke plastik pembungkusnya nih Sobat Jersey. Semua spesial dan, well, memorable banget nih Sobat Jersey. Dan selanjutnya adalah, ini menurut Koko pribadi aja ya Sobat Jersey, hal yang Koko senangi adalah
desain full printingnya nih sobat jersey. Harus diakui dengan teknologi jersey yang modern, datang dengan bahan yang keren dan sponsor yang berbahan yang sedap dipandang mata, Reds di jersey ini seperti hashtagnya tradisional membawa yang namanya jersey itu ke hal-hal yang basic nih sobat jersey, yaitu berupa jersey full printing begini nih sobat jersey. Dan tentunya perawatannya akan mudah nih sobat jersey. Ya lempar saja ke mesin cuci juga saya rasa masih aman nih untuk jersey ini. Dan itulah mungkin hal yang Koko senangi nih sobat jersey. Lebih tepatnya mungkin dirindukan ya sobat jersey. Jersey yang well full printing ya, kalau mau cuci ya tinggal cuci aja, tidak usah mikir perawatan yang ribet-ribet. Ini hal yang dirindukan dan keren banget sih sobat jersey. Lalu selanjutnya akan ke sesi pemberian rating untuk jersey ini nih sobat jersey. Dari banyak hal keren yang terjadi di jersey ini serta memori-memori akan jersey di masa lampau, di masa kecil utamanya, Koko sih akan memberikan jersey ini di angka 8 nih sobat jersey. Pas di angka 8. Dimulai dari memori-memori masa lampau mengenai jersey full printing hingga desain yang radikal banget nih sobat jersey. Tentu, wow, ini semua indah banget dan mau tidak mau harus beri rating yang bagus juga nih sobat jersey. Dan 8 mungkin menjadi penilaian yang cukup fair untuk jersey ini nih sobat jersey. Ya, itu dia tadi sobat jersey pembahasan Koko mengenai jersey home dari tim Naga Emas Asri yang diproduksi oleh Reds nih sobat jersey. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda mengenai jersey ini, langsung saja ramaikan kolom komentar ya sobat jersey. Dan tentunya Koko ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk like video ini, subscribe channel Koko Jersey, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video-video di channel ini nih sobat jersey. Dan terima kasih tentunya untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.